Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dengan vlog aku hari ini. Jalanan ke CKS. Nah, dari stasiun Taipei menuju CKS hanya 5 menit. Kayak di Indonesia gitu. Kena ya, lurus rono terus belok. Belok kanan wis teko kon. Yo, sampai guys. Sudah sampai ke CKS Jang Efek. CKS itulah yang namanya CKS.
banyak bunga sanggul atau di sana. Tempatnya taman CKS di sampingnya, bagus banget kan. Tamannya bagus banget guys, di sini di samping rumah. Bagus tuh.
dulu nak. Nah. Nggih, digo kae. Oh. Lah iya kene. Nak, aku gak ngerti.
wong nadeke bisnisnya lancar kok pulsa paling piro 165 sing tak ketahi. Ora krese suasananya ke tempat kuda. Kayak museum apa sih dijelas nih, maksudnya kayak ki gedung apa, ki gedung apa, ngono ke museum. Apa lebu pak di lu? Nyapa pak di lu? Karena pengen ke museum. Iya. Sampai Rono ya Yan deh. Iya. Arek munggah Pak Rono. Munggah kene dhisik rong mudun Rono. Aku wis ben munggah kono lho, mah aku kesel aku. Pil ora betah munggah. Rono wae lah. Kan apa-apane tane kono? Ora, enaknya polisi kan kae ya. Te patung polisi kae ya. Marai kelingan aku kereta mati iki nek gitu. Kereta mati ning ngarepe. Ya ampun, kereta mati ning ngarepe gak ro. Krimis ya. Rada-rada bocah kok kulite merusuh ngene iki. Tapi jerawatan. Wane anu yo mulai
pas nguasi ngisor kono apik. Konsen anu pengajian tulangan HP tinggi apa jenenge rame status ini selfie ya omong-omong selak udan dah yo apa mar muga to nih muga. Cantik-cantik. Perjalanan pulang guys, pintu depan itu banyak yang foto-foto pakai baju hanbok. Thank you.
pada datang ke sini jalan-jalan, foto-foto, kumpul sama teman, makan-makan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya, peraturan ya. Tapi yang kabar kalian.